Merah mubara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Ya. Yeah. Semangat. Yeah. Semangat betul. Mesti kita bersemangat. Kenapa? Kita di bulan bulan 8. Bulan Ogos. Apa yang sinonim dengan bulan Ogos? Ya, hari kemerdekaan. Ya, hari kebangsaan negara kita Malaysia. Yeah. Pada 31 Ogos pada tahun ini 2020. Jadi 2020. Itu pasallah saya bersemangat ni. Semangat dengan bersemangat pegang bendera kita. Bila kerana apa? Kerana bila sebut saja hari kemerdekaan negara, hari kebangsaan negara kita, kita cukup sinonim dengan kibaran Jalur Gemilang. Ya, Jalur Gemilang kita, Jalur Gemilang yang dinaikkan pada tahun 1957. Ya, ingat ah. Ya, ingat. Kau tak ingat kau siap. Ya. Okey, jadi kita tidak ketinggalan straight to the point. Okey. Okey. JPN Perak akan menganjurkan bersama-sama dengan Perak Food Bank akan menganjurkan satu program kibaran Jalur Gemilang sekolah-sekolah peringkat negeri Perak di mana? BBP SMK Bandar Baru Putra. Jadi untuk itu kita jemput, kita undang khas pengetua SMK BBP untuk bersama kita untuk promo pada hari ini. Dipersilakan Puan. Dipersilakan Puan Azharina. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita akan bersama-sama berkolaborasi bersama JPN Perak dan juga Food Bank untuk pelancaran kibaran Jalur Gemilang Sekolah-Sekolah Negeri Perak pada 26 hari bulan Ogos 2020. Okey. So sama-sama kita menyemarakkan semangat merdeka dalam kalangan warga sekolah, warga negeri Perak dan warga negara Malaysia secara amnya. Okey, jadi bersama kita dalam live JPN Perak untuk co-curriculum, co-curriculum Perak. Teruskan bersama kami live YouTube kami pada 26 hari bulan. Terus bersama kami. Check it out.